Halo teman-teman Sobat Zoo, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Si Gendut bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiac. Nah, hari ini gue mau ngobrol sama kalian tentang Startopia Class dan Legendary Branch. Gue kebetulan belum ngelakuin Startopia sama sekali nih classnya, jadi hari ini kita bakal beli kapal baru dari store aja yang pakai gems. Juga bakal ngambil beberapa pack yang udah gue siapin, kalau nggak salah ada 40 pack lebih. Coba 40 pack dulu, terus juga bakal beli elegan sama elegan potion. Kita bakal lihat sama-sama berapa modal yang gua keluarin di class Startopia kali ini, dan kalau kita bandingin sama apa yang gua dapat nanti price-nya, bakal profit atau enggak. Dan sekalian ya, Legendary Branch udah rilis di Growtopia dan kita bakal review hari ini. Banyak teman-teman yang enggak begitu suka sama itemnya. Gua sendiri udah terspoiler tadi karena Arman pas lagi live stream pakai itu ya. Jadi kita bakal lihat sama-sama betulnya kayak mana, fungsinya apa, bagus atau enggak. Dari penantian selama setahun ya teman-teman Sobat Zoo. Kalau sampai jelek sih gua no comment lah ya. Nah teman-teman Sobat Zoo, sebelum kita masuk dalam videonya, jangan lupa untuk diklik dulu like di video ini dan subscribe ke channel Jurnal Si Gendut, karena seperti biasa per 10.000 subscriber sekali gue bakal bagiin satu buah remen buat kalian yang beruntung. Nah buat pemenang remen 120k kemarin, ternyata warnya bukan TZZAM teman-teman, tapi PZZAM. Gue sendiri nemuin warnya dan kebetulan orangnya juga udah message gue, jadi udah gue kasih langsung ke beliau pemenangnya. Nah buat teman-teman yang gak menang di 120k kemarin, jangan kecewa dulu ya, masih ada 10k-10k berikutnya buat kalian menangin insya Allah. Oke, langsung aja yuk, tanpa panjang-panjang lagi, tanpa bangsa-banci lagi, kita ke iklan dulu boy. Teman-teman Sobat Zoo, sesuai sama janji gue kemarin ya, setelah ngebikin link untuk para teman-teman yang mau BFG atau yang punya BFG, gue bakal juga bikin link buat teman-teman yang punya shop nih. Jadi sekarang udah dibuka seperti biasa, ownernya Yutsuhon. Gue di sini hanya bantu-bantu untuk marketingin dan segala macam aja. Tapi tenang aja, kita berdua bakal lumayan banyak bolak-balik live streaming di sini. Silakan teman-teman yang pengen beli link atau pengen lihat shop apa aja udah ada di sini, mampir-mampir ya ke Sewalis by Yutsuhon dan Zodiac. Kita menerapkan cara baru teman-teman untuk door-door link yang ada di sini. Untuk harganya sendiri ya dari 2DL sampai 5DL saja, dan kita kasih tax teman-teman Sobat Zoo bulanan taxnya, dan hanya 10% dari harganya saja. Artinya kalau teman-teman beli yang 2DL per bulan, teman-teman hanya dapat tax itu 20WL saja. Kegunaan dari tax itu seperti biasa adalah untuk SB ya, agar semakin banyak yang beli door link di sini, semakin banyak pula SB yang bisa kita lakukan setiap hari. Skeptisnya orang di Growtopia terhadap world link adalah begitu warnya udah rame yang beli, tiba-tiba jarang SB lagi. Itu banyak banget terjadi sama beberapa teman-teman yang kemarin curhat sama gua ya. Jadi dengan adanya tax ini, selama teman-teman Sobat Zoo yang beli door link di sini selalu bayar tax, kita nggak punya alasan untuk nggak nge-SB-in. Kita bakal bagi aja berapa SB sehari harus kita keluarin tergantung dari tax yang tersedia. Harapannya adalah work ini bisa berjalan selamanya. Ada apa aja bang, nggak isi linknya? Banyak teman-teman, ada SSP, RSP, ada gala, surgery, bait, paint shop, BBM, song, crime, food, dan lain-lain sebagainya. Dan buat teman-teman Sobat Zoo yang nggak suka sama gaya yang pakai tax kayak gini karena merepotkan, juga bisa kunjungi war kita satu lagi yaitu di Onlink, sama-sama di bawah naungan Gendut.com. Jadi teman-teman udah tau lah ya, kalau misalnya mau cari link atau pengen beli link untuk workshop kalian, silakan mampir ke sini ke War Sewalis, Bayu Tsuhon, dan gua. Terima kasih. Nah teman-teman Sobat Zoo, sekarang kita udah ada di war pack gua ya. Ini pack Startopia gue ini berserah-serah di mana-mana, jadi kita ambil dulu aja semuanya masing-masing, pokoknya 200 gitu teman-teman ya. Up, sampai kelek gitu. Nah kita ambil-ambilin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh telenya belum ada nih. Kita ambil sini. Oh nah ini dia. Oke di sini kita ambil ya teman-teman 200 star fuel, 200 dan masing-masing ini ya, dari masing-masing tools yang ada. Ini totalnya ada 12 ya kelihatan ya. Aneh. Nah untuk ininya sendiri, untuk kapalnya sendiri teman-teman, gue bakal pakai Imperial aja untuk buktiin kalau nggak ada perbedaan sebenarnya dari semua kapal-kapal ini, kecuali full tank, fuel tanknya aja kapasitas bensinnya. Yuk kita beli dan langsung kita iniin, langsung kita blast. Tunggu, gue nggak bawa host entrance, oh bawa air fan. Ya udah, mana dia Imperial Starship blast gue. Imperial, ini dia. Kita langsung blast teman-teman. Namanya apa ya? Brutus Lactus 4. Langsung kita WL-in, langsung kita tutup. Gua nggak bawa WL. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Gua nggak bawa WL. Hop 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 hop. Fasen fasen. Set 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 set. Wey. Kita tutup, kita tutup. Nah, udah.
Ambil DL dulu teman-teman Sobat Zoo, jangan sampai lupa kita harus beli Elegan dulu ke tempatnya Erwin, sama sekalian beli Elegan Potion. Kayak Elegan Potion gue masih ada deh. By Elegance. Nah, kita beli dulu teman-teman Sobat Zoo 10 buah saja. Biasanya udah tembus sih kalau 10 buah nih. Terus Elegan Potion ini gue lupa ada di mana, kita beli dulu aja deh 2 ya. Kalau kurang baru kita jajal lagi. Ini udah habis 330 WL dan ini kita habis 80 ya teman-teman. Udah 4 DL 10 yang kita keluarin. Oke. Dan di sini sekarang teman-teman gua bakalan tetap pakai skill spice ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini gua bakal pakai ini nih. Elegant Scanner. Lalu gua bakal pakai yang murah dulu, kita coba ya. Gua enggak tahu stack apa kagak nih. Skill spice kita pakai. Elegant Potion juga kita pakai. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata tidak stuck. Artinya gue nggak bisa pakai skill spice kalau lagi pakai anomalisi. Untung gue pakai skill spice duluan. Gak bisa pakai skill spice teman-teman Sobat Zoo sayangnya. Ya seenggaknya skill captain gue udah 100, jadi skill fail-nya bakal sedikit berkurang. Yuk kita mulai. Sini gue bakal pakai contekan ya teman-teman ya. Jadi kalian bakal lihat sendiri nanti rumusnya bakalan sama. Yuk. Set a course. Select it, apa nih, suruh apa, tactical drone, oke okay. Terus apa nih, stellar dokumen, oke okay. Udah mulai. Ini yang pertama, gue langsung dapet poin gak sih? Ini kalau sudah dapet poin enak tuh. Iya anjir langsung dapet poin dong, 26.000. Oke, okay, yuk kita mulai lagi lanjut. Attack Ani attack, kecuali outpost, kita pakainya drone, hyper shield, torpedo. Dah, selesai. Dapat space rock, lumayan. Sama nih, hyper shield, torpedo. Gas. Terus data, tactical drone, tele. Oops, skill fail teman-teman, ulang lagi telenya. Terus kita scanner, kita tele, kita data lagi. Ingat ya kalau skill fail diulang lagi apa yang tadi toolsnya itu. Nah jadi situ ya teman-teman Sobat Zoo ya. Apapun yang mau kalian lakukan di dalam Startopia itu kalau kena skill fail ulang lagi toolsnya. Dan sekarang bakal gua skip sampai nanti kita selesai, kita lagi gua dapat apa aja. Yuk. 2000 years later. Oke okay, teman-teman Sobat Zoo, poin gua udah 1,6 jutaan ya. 1,8 malah nih, 1,8 jutaan. Nah di sini teman-teman kita udah menghabiskan satu buah Ele Potion yang pasti ya, yang 40 WL. Ditambah lagi elegan kita hanya pecah 4 saja. Jadi kita beli 33 WL, artinya 132 WL. Terus ditambah lagi fuel. Fuel tadi 200, anggaplah terpakai 70. Tadi gua dapat lagi dari pas nge-sailing ya. Jadi terpakai 70, anggaplah harganya itu 100 per 1. Anggaplah habis 100 ya. 1 WL saja. Lalu kita dapat dari Rolls ya. Rolls nih kita dapat Hypertech Multijet Engine Pulsar itu 10. Ini harga 50 per 1 teman-teman. Jadi gak usah kita hitung lah ya. Terus Turbofan. Turbofan ini kita dapatnya 4, ini 4 per 1. Jadi kita dapat 1 WL dari sini. Ya agak oke dikit masih yang kapsul atau galaksi. Ini kita dapatnya 15, harganya 1 per 1 lah bisa dibilang. Ini untuk bahan masak seingat gue. Ini untuk bahan apa ya? Gue lupa. Bahan Clash juga kalau nggak salah. Ada Space Rock teman-teman Sobat Zoo 20 ini harganya agak oke. 2,5 inch ini 50 WL sendiri dari sini. Lalu Starship Packing Crate ini 35, ini nggak sampai 1 WL karena harga 50 per 1. Dan terakhir Encapsulated Energy Capsule ini harganya 5 per 1 atau kita dapat 3 WL. Untuk tool sendirinya habis nggak begitu banyak juga teman-teman ya. Paling banyak di sini habis tuh Stellar Dokumen, terus Quadri Scanner. Terus ini ada tactical drone juga sama tele. Tele ini kita anggaplah 200 per 130 ya. Ini habis 65 WL, 60-an WL lah kita anggap. 60, kalau ini habisnya anggaplah 80. Ini 200-nya per 120 teman-teman. Kita anggaplah ini habis sekitar 45. 45 tambah ini 60, 105. Ini kita anggaplah 10 per 1, 108. Yang sisa kita anggaplah 5 WL saja. Ya sekitar 113 WL. Total kita tadi keluar 173 ditambah ini sekitar 3,4 DL. Dan baliknya
untuk dari roller saja baringnya baru 70 WL teman-teman. Artinya kita masih rugi lumayan banyak. Nah sekarang kita cek yuk hadiahnya. Sekarang kita ambil legendary branch. Oke teman-teman Sobat Zoo, sekarang kelas K gue udah ada 13 ya. Sekarang kita ambil dulu semua hasil. Mana dia ini personal event reward. Ini udah sampai stack 20, kita claim semua. Lalu yang dari guild juga kalau nggak salah udah penuh sampai 20 sih. Kalau gua nggak salah ya, kita cek tuh saya bawa. Iya udah penuh 20. Mari kita ambil semua. Oke. Baru kita ambil Spring Crest rewardnya. Apa yang mau gua ambil kali ini? Mungkin gua mau ngambil yang ini deh. Kita ngambil yang ini dulu. Ini kayaknya nggak terkejar deh ya, ngambil satu buah kelas K. Harusnya nggak terkejar ini. Kita ambil dulu 800. Iya benar teman-teman Sobat Zoo. Ambil dong. Eh, main dapat satu. Oke, kita dapat satu dan sisa poin kita masih ada 900 buat kedepannya. Ini bakal bertambah terus karena gua subscription. Ditambah lagi. Ini belum selesai, belum dapat yang apa ranking rewardnya. Nanti itu baru bisa dapetin pas lagi selesai. Dulu startopiannya masih 2 harian lagi. Sekarang yang terakhir kita ambil adalah legendary brains. Oke, udah keambil. Mari kita review. Mana dia? Ini dia teman-teman. Banner Bandolier. Kita cek info ya dulu. Represent your tribe with this legendary item. Legendary item, siap. Gak bisa di splice, gak bisa di break, dan gak bisa di drop ataupun di trade ya teman-teman Sobat Zoo ya. Lalu kita klik 2 kali. Oke. Apa ini? Lalu kita cek. Oh ini dia. Ada beginiannya. Tank banner item sama pick a pattern. Oh ada pattern-patternnya gitu ya. Tunggu, kita cek dulu. Rise the Flag Banner Bandolier. Ini gak ada efek apa-apa ya teman-teman Sobat Zoo ya. Kecuali ini nih, kita bisa ngeceng itemnya. Oh, isinya bisa ini ya. Bisa apa aja yang kita mau. Contohnya di sini aku pengennya apa ya. Contoh aja, contoh. Bisa Aura Antler, terus pick a pattern. Patternnya apa misalnya aku pengennya panel update. Oh warnanya ngikutin warna itu teman-teman, ngikutin warna itemnya kayaknya ini mah. Buset, kita coba change banner item lagi ya. Change jadi misalnya Legend Dragon update. Oh nggak terlalu ngikutin sih. Ini malah kosong gitu aja gak bisa diganti. Namaku tinggi amat. Anjir. Namaku tinggi amat cok. Wah ini udah nih. Gue tahu nih. Ntar setnya mau diapain nih. Tunggu bentar teman-teman. Gue cek-cekin yang lain dulu. Warnanya kok beda, gak bisa dibedain ya. Atau mesti pakai yang kayak gini. Oh sama aja. Kok dia bisa sesama warnanya ada yang enggak sih. Kita ambil contoh kayak ini. Update. Oh iya. Kayaknya cuma bisa item-itemnya warnanya nggak terlalu mencolok atau 2 atau 3 biji doang gitu ya. Keren sih anjir. Keren sih kayak banner gitu. Ya kita kalau mau jualan enak kali ya. Kalau ada beginian kayak kita mau jual SSP gitu misalnya kan. Terus kita pakai SSP gini nih. Nanti kita jual SSP gitu-gitu kan. Anjir. Nama kita tinggi loh. Gak tau nih mesti ngapain itu. Bentar teman-teman. Kita pakai Reading Rabbit. Makin tinggi dong Angga. Kita pakai Aura Antler. Aura Antler makin tinggi gak dia? Makin tinggi lagi. Oke. Kita pakai lagi Clam Cruiser teman-teman Sobat Zoo. Bentar. Pakai Clam Cruiser lagi. Makin tinggi pakai Glow of Giant. Glow of Giant gue mana? Ah, gak makin gede ya? Makin gede doang ya?
makin tinggi teman-teman sobat sobat sampai bulan. Sampai bulan. Gini. Ah, sampai tinggi banget. Kalau gue cuma pakai elbot. Ah, merendah namanya enggak bisa ya. Jadi kayak cuma bisa dua doang pakai orang antler makin tingginya. Tuh. Wih gila, ini bisa pakai topi yang stack itu makin tinggi kali. Buset, ampun tinggi banget. Tadi gara-gara kelepas ini rabbitnya teman-teman sobat Zoo. Sekarang tingginya lebih nih. 1, 2, 3, 4, nih 5 nih. 5 blok anjir, ini benar-benar 5 blok tingginya. Mampus, kayak tower. Kita cek dulu 53785. Teman-teman gua penasaran. Oh ada nih, di bawah sekali teman-teman. Class finally ticket nih. Kalian bisa nukerin. Oh, 2 legendary class kayak kalian jadi 1 class finally ticket. Dan gue cuma punya yang ini doang. Yang legendary class K series 4. Udah nuker gitu doang. Udah gue dapet 3 dong. Dapet 3 class K gue. Tadi kita masih rugi lumayan banyak ya teman-teman sobat Zo. Kalau dihitung ini gue dapet 3, udah kita udah untung sih sebenarnya. Cuman karena ini kita cuma boleh ngitung 1, kita masih kurang 2 DL-an. Yang didapatkan dari tadi juga dari yang class itu hadiah juga gak begitu banyak yang bagus. Ini palingan ini nih, Manor House Sandstone yang bisa kita cari dari BBM. Anggaplah harganya bisa 1-2 each gitu. Ini kan palingan kan baru dapat 30 WL. Ini yang lain juga gak begitu. Gue sih ngelihat tetap rugi ya kalau kita ngelakuin class Startopia walau udah kayak manapun juga. Mungkin terbantu kerugiannya. Lebih gak rugi gitu kalau misalnya kita ada rolls. Kayak tadi dapat balik rolls 70 WL ya udah lumayan lah. Bagaimana teman-teman sobat Zo? Menurut kalian tembus. Nah bagaimana teman-teman sobat Zo? Menurut kalian si legendary class legendary branch yang baru ini. Kalau buat gua sih gua belum tahu gunanya bakal ke arah mana. Jujur ini satu-satunya estetikanya beda sendiri. Jujur-jujur aja sih gua ngomong ya. Dibilang enggak suka, gua lumayan suka karena dia bisa merepresent apa yang kita mau lakuin gitu loh. Mau taruh apa di sini bisa suka-suka gitu kan. Kalau punya item yang mau kalian flexingin taruhnya di sini kayak GHC bisa. Got an idea. Ya hati nih bos, senggol dong. Bangga bet enggak? Hoki lu jarang juga. Tapi ya, kayak gitu deh. Bisa kayak mau flexing-flexing bisa lewat sono. Gak jelas, video ini gak jelas. Tau berapa orang yang pengen nampok gue di komentar, gue gak tahu. Itulah dia teman-teman sobat-sobat video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga kalian sehat selalu ya. Omikron masih ada, jadi jangan lupa untuk cuci tangan, protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker kemana-mana. I love you guys so much. Sampai ketemu lagi kita di video dan live berikut. Tuses.